Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Selamat pagi para pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun anda berada Alhamdulillah thumma alhamdulillah Di pagi hari yang cerah ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatnya bahkan berjuta-juta nikmat sehingga Allah memberikan kepada kita luasan rahmatnya sehingga kita bisa memasuki hari ini dan mudah-mudahan bisa melewati hari ini dengan sebaik-baiknya para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala seandainya saya memberikan kepada para pemirsa semua termasuk ke para kru sebuah kertas dan sebuah bolpoin untuk menjawab satu pertanyaan yang akan saya sampaikan maka saya yakin sebelum ibu menjawab saya yakin maka jawabannya pasti sama sekalipun redaksinya berbeda apa pertanyaannya saya ingin bertanya kira-kira cita-cita terbesar apa yang diinginkan oleh para ibu bapak pemirsa sekalian maka semuanya pasti akan menjawab sekalipun redaksi berbeda mereka ingin menjadi orang yang bahagia di dunia dan menjadi orang yang bahagia di akhirat dan itulah yang disebut dengan konsep kebahagiaan yang sempurna sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minhum may atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Orang meminta berdoa kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan di dunia Begitu pula dengan mendapatkan kebahagiaan di akhirat Saya belum pernah bertanya kepada jamaah semuanya Ketika pengajian Adakah di dunia ini yang ingin menjadi orang yang belangsak di dunia dan belangsak di akhirat Serentak mereka mengatakan gak mau ustaz bahkan orang yang di dunianya saja sudah diuji dengan kemiskinan dengan berbagai macam musibah ketika bangun di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka di dalam doanya dia mengatakan ya rob tidak apa-apa di dunia ini kau berikan aku dengan berbagai macam ujian dan cobaan tapi ku berharap ya rob dengan menerimanya aku dengan ujian ini mudah-mudahan dijadikan pahala Agar aku bisa mendapatkan kebahagiaan nanti di negeri akhirat, inilah konsep kebahagiaan, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Namun, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang menjadi tolak ukur kita, barometer kita, orang itu dikatakan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu apa barometernya? Seperti orang dikatakan, "Oh, orang itu adalah orang kaya." Maka barometernya apa? Secara urfiah. Secara kemasyarakatan, orang dikatakan orang kaya raya apabila uangnya banyak, mobilnya lebih dari satu, rumahnya tingkat, harta bendanya luar biasa banyak. Orang bisa dikatakan itu orang kaya, tapi ke, apakah orang kaya itu sudah dikatakan orang yang bahagia di dunia dan di akhirat? Belum tentu, karena apa? Nyata-nyatanya, berapa banyak kita lihat. Orang-orang yang bunuh diri loncat daripada gedung dengan mobil mewahnya itu ternyata adalah orang-orang yang kaya raya. Oleh karena itu apa barometernya orang itu dikatakan orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Maka perlu kita melihat satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yang beliau menukil satu ungkapan ulama yang bernama Syekh Buzur Jamhar apa yang Syekh Buzur Jamhar katakan? Beliau mengatakan situ hisalin ta'dilu jami'ad dunya. Ada enam hal yang apabila enam hal itu dimiliki seseorang di dunia akan memberikan efek kebahagiaan di akhirat. Apa diantara antara keenam itu? Yang pertama at-ta'amul mari ai at-ta'amul laziz. Yaitu makanan yang lezat makanan yang nikmat yang dapat dinikmati daripada nikmatnya makanan itu. Kalau kita bisa menikmati satu makanan hidangan yang enak, satu hidangan yang luar biasa rasanya dan bisa dirasakan dengan lidah, maka kita sudah mendapatkan seperenam daripada kebahagiaan di dunia dan memberikan efek di negeri akhirat. Tapi saudara, hal ini jangan disepelekan. Kenapa demikian? Ternyata tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan daripada makanan itu sendiri. Di daerah Jakarta ada satu tempat, satu majelis taklim. Ketika gurunya selesai menyampaikan pengajian, maka salah seorang jamaahnya datang. Dia datang menghadap kepada gurunya, berbisik-bisik seakan-akan dia tidak ingin diketahui oleh orang lain hal apakah yang ingin dia sampaikan kepada gurunya itu maka dia bilang kepada gurunya wahai tuan guru izinkan saya untuk memohon agar tuan guru sudi untuk mendoakan kepada saya maka gurunya mengatakan iya insya Allah saya doakan memang ada apa wahai tuan guru yang mulia saya sudah berobat di Jakarta tapi belum sembuh saya sudah berobat lagi sampai ke Australia, belum sembuh ke Singapura, belum sembuh. Sekarang saya sudah kumpul uangnya, saya rasa sudah cukup, saya nabung selama 20 tahun, saya mau pergi lagi ke Amerika, mau berobat agar penyakit saya bisa sembuh. Maka ditanya sama gurunya, memang penyakit apa kok sampai harus menabung 20 tahun lamanya? Untuk berobat. Emang kena sakit apa? Maka muridnya itu mengatakan, "Sudah berapa lama bibir saya tidak bisa merasakan sesuatu apapun yang masuk ke dalam diri saya? Jadi, kalau makan apapun di dalam lisannya tidak ada rasa apapun, semuanya rasa sama. Kalau kita kan enak, makan ayam masih terasa ayam, makan soto masih terasa soto, makan daging masih berasa daging, dia tidak bisa merasakan apapun itu." Bahkan yang saking parahnya lagi, dia tidak bisa membedakan mana makanan yang sudah basi dengan makanan yang masih bisa dimakan. Kenapa? Karena lisannya sudah hilang rasa ini konsep. Oleh karena itu, kita patut bersyukur, karena dengan tidak bersyukur, orang yang hakikatnya hartanya banyak, uangnya banyak berlimpah. Tapi kalau kenikmatan lisannya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, di mana letak kenikmatan daripada harta itu, dia tidak bisa merasakan kenikmatan harta itu karena sudah diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bersyukur kepada Allah kalau seandainya Allah masih memberikan kenikmatan di lisan kita sehingga bisa merasakan dari apa makanan yang bisa kita makan. Yang kedua Kebahagiaan seseorang bisa dikatakan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat Apabila memiliki kriteria yang kedua Apa? Al-waladu salih Kata Imam Buzur Jamhar Dia memiliki seorang anak yang salih Kenapa? Seandainya sosok seorang orang manusia Atau sosok orang tua Diberikan satu pilihan oleh Allah Mau berikan kau seorang anak yang salih dan salihah atau kuberikan dengan harta yang banyak, maka kita orang Islam pasti memilih lebih baik diberikan anak yang solih dan solihah ketimbang diberikan harta yang banyak. Kenapa? Karena hanya anak solih dan solihah itulah yang mengerti bagaimana caranya berterima kasih kepada kedua orang tua. Apa makna solih itu, saudara? Al-Imam Al-Fayyumi di dalam kitabnya menjelaskan As-salihu al-qaimu bihukukillah wa hukuki khalqi. Salih itu adalah orang yang menjalankan hak-hak Allah dan menjalankan hak-hak manusia terlebih hak-haknya kepada kedua orang tuanya. Ibadahnya bagus kepada Allah. Salatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, Dan hubungan kepada manusianya juga bagus, terlebih hubungan kepada ibu dan bapaknya. Maka, baru dikatakan orang itu disebut dengan sebutan soleh. Kalau tidak, kriteria itu jangan nama soleh, ganti apa nama yang pantas buat anak-anak yang tidak memenuhi kriteria itu. Anak yang soleh inilah yang menjadi kebahagiaan yang besar bagi setiap orang tua, karena mohon maaf, beribu maaf saya sampaikan, belum tentu. Orang tua yang memiliki anak kaya raya bisa membahagiakan hati daripada orang tuanya itu. Mohon maaf belum tentu. Perlu kita ambil hikmah dan pelajaran bagi saya, bagi pemirsa semuanya. Di daerah Jakarta Selatan, di daerah Pasar Minggu, ada satu tempat rumah yang diisi oleh orang-orang tua yang sudah jompo. Siapa mereka yang tinggal di sana? Siapakah mereka yang hidup di sana? mohon maaf beribu maaf yaitu orang-orang daerah yang dahulu di kampungnya dia bukan siapa-siapa bukan orang hebat mereka di sana hanyalah seorang petani seorang pedagang tetapi ingin mengadu nasib ke Jakarta dia siapkan bekal yang cukup lalu dia pergi ke Jakarta mengadu nasib di Jakarta dan menjadi orang yang berhasil di Jakarta ketika dia sudah sukses dengan usahanya sudah berhasil dengan pekerjaannya maka berita kesuksesannya ini terdengar oleh ibu bapaknya di kampung maka ketika seorang ibu seorang bapak mendengar anak yang dahulu dia rawat dengan baik di Jakarta menjadi orang yang sukses maka hal pertama yang dia lakukan dia jual harta rumahnya dia jual harta bendanya dia milikin uang itu buat apa buat dia belikan tiket dan buat bekal nyusul anaknya ke Jakarta. Ketika sudah sampai di Jakarta, datang tanpa memberikan kabar, maka anak laki-lakinya kaget. Kenapa ke Jakarta? Nanti kan bisa dikirim uangnya. Kenapa ke sini? Kenapa? Karena dia malu. Orang tuanya yang datang dari kampung menggunakan pakaian yang tidak pantas dengan pakaian yang sudah tidak mengikuti zaman saat ini. Terlebih, belum tentu bisa diterima oleh istrinya dan ibu mertua dan ayahnya, sehingga membuat dirinya kaget dan merasa malu. Ibu bapaknya datang mengunjungi dirinya di Jakarta, maka dengan ringan, ibu dan bapaknya mengatakan, "Wahai anakku, ayah sama ibu pengen tinggal di sini, pengen bareng, pengen kumpul dengan kamu, pengen kumpul dengan istrimu dan anak-anakmu." Akan tetapi, anak itu merasa berat. Karena bisa jadi istrinya tidak bisa menerima, bahkan ketika sudah tinggal di situ, tidak satu kali dua kali istri dan ibunya bertengkar, istrinya sudah merasa tidak nyaman, sehingga apa yang dilakukan oleh anak ini, anak ini setiap malam memberikan uang kepada ibunya dan membisikkan di telinga ibunya seraya mengatakan, ibu, jangan tinggal di sini ya, ibu, saya titipkan di panti. Maka ibu itu mengatakan, enggak nak, enggak mau. Ibu enggak mau pisah lagi, ibu mau tinggal di sini. Setiap hari datang dikasih uang kalau mau tidur. Ibu ini saya kasih uang, ibu jangan tinggal di sini ya bu. Ibu tinggal di panti, berulang kali, berulang kali, dan berulang kali. Sehingga hati ibu itu bingung, sehingga pasrah. Ya sudah, kalau memang kau tidak menginginkan ibu hadir di sini, maka bawalah ibu titipkan ke panti asuhan. Maka salah satunya dititipkan di daerah pasar minggu itu, saudara. Maka satu ketika ketika saya mengunjungi ke sana, dilihat ada sosok ibu-ibu yang punya bantal dua. Orang biasanya yang tinggal di situ dikasih bantal cuma satu, tapi ibu ini bantalnya dua. Maka ditanya, "Wahai ibu, mohon maaf, ibu bantalnya dua, yang lain satu kok bisa?" Maka dengan ringan mengatakan Pak Ustadz maaf ini bukan bantal Lalu apa Ibu? Ini isinya sprek bantal ini isinya adalah amplop berisi uang Yang setiap bulan dikirimi anak saya buat diri saya Saya pengen kumpulkan uang ini tidak pernah saya sentuh Bahkan tidak pernah saya gunakan Tujuannya kalau saya nanti meninggal dunia Anak saya ambil lagi uang itu biar dia tahu dan sadar sesungguhnya saya tidak bahagia dengan harta pemberian yang dia berikan. Saya malu, saya kecewa ketika anak saya tidak mau merawat saya di hari tuanya. Saya kecewa, saya ingin anak itu tahu. Yang lebih sedihnya lagi saudara, ada sahabat dari ibu ini belum lama meninggal dunia. Maka dari pihak panti menghubungi anaknya Mengabari bahwasannya ibunya sudah meninggal dunia, maka yang paling menyakitkan hati miris kita mendengarnya. Ketika anak itu diberi kabar, ibunya sudah meninggal dunia. Dia cuma mengatakan, "Baik, nanti saya kirim supir saya untuk membawa uang yang cukup untuk mengurusi daripada penguburan jenazah daripada ibu saya." Dia nggak sempat hadir di hari di mana ibunya harus dikuburkan karena satu kesibukan dan lain sebagainya. Apa itu yang dikatakan orang tua yang bahagia memiliki anak yang kaya raya? Belum tentu. Inilah yang membuat hati seseorang sedih. Tapi bagi seorang anak yang soleh, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Karena teriang-iang di telinga seorang anak yang soleh. Satu pesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang seorang anak yang mendapati ibu bapaknya, atau salah satu daripada keduanya, tapi tidak bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam surga, maka anak itu termasuk golongan anak-anak yang mendapatkan laknat dan kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini membuat pelajaran buat kita. Jangan jadikan anak kita menjadi anak yang kaya raya, tapi menjadikan anak kita anak yang soleh dan soleh. Lebih parahnya lagi bagaimana para pemirsa yang dimuliakan Allah. Di Belanda, yang katanya dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tapi Belanda juga adalah salah satu negara yang meratifikasi hukum etanasia. Bahkan hukum etanasia ini pengen dibawa ke Indonesia, dan ketika sudah hampir sampai di Indonesia, kita dengar selentingan dari berbagai macam perguruan tinggi, salah satu yang di Jakarta, guru besarnya mengatakan boleh lakukan itu. Apa etanasia itu? Kalau ada orang tua yang sudah tua renta, sudah tidak produktif, kencing di tempat. Buang air besar lagi di tempat, sudah tidak bisa mengapa-ngapa lagi, hanya kecuali di dalam kamar itu, maka seorang anak boleh pergi ke Menteri Hak Asasi Manusia, membawa surat, lalu dibawa ke Menteri Kesehatan, lalu dibawa ke rumah sakit. Surat itu dibawa ke rumah sakit, diberikan kepada dokter tertentu untuk apa? Untuk di etanasia, ibu bapaknya ketika dalam keadaan tidur disuntik mati oleh anak itu atas izin anak. Apa ini yang dikatakan sebagai seorang anak yang soleh dan solihah? Ketika dia tahu ada orang tuanya yang menjadi ladang amal ibadahnya, bukan dijadikan hal itu sebagai bentuk pengabdian pada akhir kehidupannya, tapi justru dia menyuntik mati daripada orang tuanya yang sudah dianggap tidak produktivitas. Yang perlu kita ingat, kita bangun apa yang kita lakukan saat ini terhadap orang tua kita sesungguhnya hal itulah yang akan kembali kepada diri kita masing-masing. Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad Samarkandi di dalam kitabnya menceritakan, ada Imam Al-Banani menceritakan ada sosok seorang ayah yang di satu tempat dipukul di hadapan umum oleh anaknya. Bahkan dipukulnya bukan satu kali, berulang kali dipukul sama anaknya di depan halayak umum. Tapi ayahnya tidak membalas. Ketika saat itu ditanya oleh Imam Al-Banani, "Kenapa kau diem saja, tidak menghindar pukulan daripada anakmu yang membuat kau sakit dan malu di hadapan halayak ramai Maka ayah itu mengatakan, "Mungkin ini hukuman yang Allah berikan kepadaku, karena di tempat ini jugalah aku pernah memukul ayahku sehingga jatuh, sehingga aku tidak menyalahkan anakku karena ini bagian daripada penebusan daripada dosa-dosa." Oleh karena itu, berlakulah baik kepada kedua orang tua kita karena hal yang kita lakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita dan menularkan kepada anak-anak kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, apabila kita memiliki hal ini di dunia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan pula efeknya di akhirat, apa? Azzawjatul muwafaqah mendapatkan seorang istri yang setia, istri yang salihah yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada suaminya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW alaihi wasallam sebagai penyambung lisan dari Allah, menyambung lisan daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan dan ajaran kepada para laki-laki sebelum dia menjadi seorang suami, sebelum dia menjadi seorang ayah. Hendaklah ia mencari, memilah, memilih perempuan manakah yang pantas untuk dijadikan istri dan pantas untuk dijadikan ibu bagi anak-anaknya kelak. Harus, kenapa? Karena istri yang solehah itulah yang bisa mengikuti dan memahami daripada jalan pemikiran suaminya sehingga senantiasa mendukung dari apa yang dilakukan suaminya selama hal itu dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Sayyidina Umar pernah marah kepada sosok ayah ketika anaknya mengadu, "Ya Umar, ibu saya bukan ibu yang baik." Mahia sindia ishtaraha bi ma duda. Wahai Umar, ibu saya cuma budak belian. Ayahku beli hanya dengan beberapa uang saja. Ibuku bukan ibu yang baik ya Umar. Maka melihat itu Sayyidina Umar marah mengatakan kau sudah melanggar bahwasannya kau sudah melanggar tidak menjadi orang tua yang memenuhi kewajiban terhadap anakmu. Carilah istri yang baik karena istri yang baik inilah yang bisa mengikuti dan memahami perjuangan suami. Yang keempat adalah al-kalamul muhkam. Ungkapan yang penuh hikmah Ungkapan yang tidak bisa tergoyahkan Dan dia senantiasa mengatakan suatu kebenaran Dia tidak takut kalau memang harus ditentang Dan dia berprinsip sekalipun berbeda dengan orang banyak Dia tetap mengatakan kebenaran itu adalah satu kebenaran Yang kelima dan keenam ini sesuatu yang berkaitan Yaitu apa? Kamalul akal wasihatul badan Sempurnanya akal dan sehatnya badan kalau pengen mendapatkan badan yang sehat, akal kita harus sempurna. Kalau akal ini pengen sehat, badan kita harus sempurna. Dulu kita lihat orang mabuk jatuh ke sumur, mati itu yang mati satu. Sekarang orang mabuk udah gila. Tiner dicampur minuman, diminum buat dia. Jadi bukan akalnya yang gak sempurna, memang-memang sudah tidak ada akal orang sekarang. Oleh karena itu, dengan akal yang sempurna, badan yang sehat, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan karena syukur kita kepada Allah yang membawa kebahagiaan di akhirat mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh Buzur Jamhar dalam rangka menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allah anugerahkan kepada kita semua subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh